Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Pandu Farm. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Amin. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa Pandu Farm belum upload video sampai dengan hari ini. Terhitung usia tanaman padi saya tepat berusia 81 hari setelah tanam. Hal ini memang masih menunggu proses pembungaan selesai teman-teman. Dan insya Allah 2 hari ke depan akan kita upload kegiatan penyemprotan, karena saat ini sudah masuk fase pengisian bulir padi. Nah, untuk mengisi kekosongan kegiatan ini, maka hari ini saya akan berbagi informasi mengenai waktu yang dibutuhkan oleh tanaman padi untuk proses pengisian bulir padi. Tahu nggak teman-teman, ternyata proses pengisian bulir padi tidak lebih dari 20 hari atau tepatnya antara 15 sampai 17 hari saja. Waktu 15 sampai 17 hari ini adalah tahapan masak susu, di luar tahapan masak kuning, masak penuh, dan masak mati. Di mana tahapan masak susu ini merupakan tahap awal yang harus dicapai jika ingin bulir padi yang dihasilkan itu bisa bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal. Mengingat waktu yang singkat dan cepat ini, maka pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua tentang cara mempercepat proses pengisian bulir padi. Disimak sampai selesai ya. Proses pengisian bulir padi dimulai setelah hari ke-10, terhitung sejak proses keluarnya malai dan berakhir setelah 15 sampai 17 hari, yang ditandai dengan merunduknya malai, bulir berwarna hijau, dan jika dipencet akan keluar cairan putih seperti susu. Nah, pada tahapan inilah kesempatan kita untuk memaksimalkan proses pengisian tersebut. Kesempatan untuk membuat bulir padi bernas sampai pangkal sehingga jumlah bulir hampa bisa dikurangi. Mustahil bulir padi bernas bisa dicapai jika pada proses pengisian masak susu ini saja tidak maksimal. Adapun cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan nutrisi yang dapat mempercepat pembentukan padi, kemudian mempercepat translokasi protein, karbohidrat, dan fosfat dari daun menuju ke bulir atau biji. Nutrisi yang berperan dalam proses tersebut adalah fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Mengingat waktu yang dibutuhkan hanya 15 sampai 17 hari tadi, maka jadwal penyemprotan akan kita rapatkan jaraknya, paling lama 5 hari sekali. Selain 4 unsur hara yang tadi saya sebutkan, ada satu lagi yang harus kita berikan, yaitu ZPT dengan bahan aktif asam gibrelat 20%. Tujuan pemberian ZPT ini untuk memaksimalkan pengisian bulir padi. Jadi jika kita hitung-hitung, maka pemberian nutrisi pada tahap masak susu ini sekurang-kurangnya kita lakukan sebanyak 3 kali. Dan berikut akan saya sampaikan teknis pemberian nutrisinya. Hari pertama penyemprotan kita berikan nutrisi fosfat kalium, bisa menggunakan Big Fosfor atau MKP Pak Tani, ditambah ZPT Gibro Panen dan insektisida untuk walang sangit dan wereng. Hari kedua penyemprotan kita berikan fosfat kalium lagi, ditambah dengan magnesium dan boron. Hari ketiga penyemprotan kita berikan fosfat kalium,
Pada tahap ini kita perlu tambahkan juga nutrisi nitrogen dengan dosis yang sangat rendah untuk penambahan energi dan percepatan pembentukan protein. Nah, setelah fase pengisian atau pemasakan susu, maka proses selanjutnya adalah proses pemasakan kuning. Ini ditandai dengan mulai menguningnya bulir padi. Fase ini membutuhkan waktu hanya 7 hari. Pemberian nutrisi yang sama dengan proses pengisian yang tadi sudah saya jelaskan masih harus kita berikan, terutama fosfat, kalium, dan boron. Setelah masak kuning, proses selanjutnya adalah masak penuh. Tugas kita pada fase ini adalah bagaimana caranya bulir padi menjadi bernas, berbobot, dan bening. Untuk tugas tersebut, maka nutrisi dengan kandungan kalium dan kalsiumlah yang harus kita berikan. Untuk hasil yang lebih maksimal, bisa teman-teman tambahkan fungisida dengan bahan aktif di difenoconazole seperti skor, amistartop, dan lain-lain. Dan sebagai penutupnya nanti, kita berikan ZPT asam giberelat 40% dan monokalium fosfat. Waktunya kapan? Yaitu 10 hari sebelum panen. Kemudian proses terakhir dari fase generatif ini adalah tahap pemasakan mati. Di sini hasil maksimal sudah terwujud dan kita tinggal nunggu hari yang tepat untuk pemanenan saja. Jadi ada 3 fase yang harus kita cermati dan kita maksimalkan. Yang ketiganya merupakan inti dari pencapaian hasil maksimal sesuai dengan varietas padi yang dideskripsikan. Dengan cara penambahan nutrisi fosfat dan kalium melalui penyemprotan pada ketiga fase tersebut, insya Allah hasil panen akan meningkat dan masa panen bisa dipercepat, insya Allah. Selamat mencoba dan merasakan perbedaan hasil yang luar biasa, dan saya ucapkan salam sukses dari PanduFarm, channelnya petani yang penuh informasi seputar dunia petani. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye-bye.